Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu lagi dengan IWB yang akan mereview Jalannya free practice pertama kemarin Cak Valencia MotoGP Dan ternyata banyak drama yang kita lihat Kejadian-kejadian yang membuat kita pun langsung merasa Kok jadi begini nih ya Jadi permainannya dari Jorge Martin Yang sepertinya memang sudah desperate Sudah kita pastikan dia frustasi Tapi dalam regulasi MotoGP Tidak ada larangan untuk pembalap membayangi dari belakang, dan ternyata cak Ducati murka Kang Mas. Jadi, Ducati marah dengan yang dilakukan oleh Jorge Martin. Oleh karena itulah kita akan mencoba untuk membedah seperti apa sih kejadiannya dan bagaimana yang terjadi dengan Valencia dan apa maksud tujuan Martin ini melakukan itu karena Ducati sekarang ini menyebut bahwa Martin gayanya sudah kayak Mark Marquez. Kita akan mencoba membedah dari awal dulu Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya tahu bahwa kemarin free practice hari pertama di hari Jumat ternyata memberikan gambaran ke kita bahwa secara kecepatan Peko Bagnaya masih bermasalah. Jadi Peko merasa secara feeling dia masih belum nyaman dengan motornya. Ada tiga tikungannya disebut Peko Bagnaya, yang mana dia sangat lambat sehingga dia merasa secara feeling tidak ada rasa confident. Itulah kenapa akhirnya Peko memberikan kepastian bahwa timnya hari ini akan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya apa yang terjadi dan mereka akan fokus untuk sana. Bisa kita pastikan bahwa free practice pada finalnya, pada penutupan dikuasai oleh Maverick Vinales. Vinales menyatakan bahwa dia happy walaupun dia masih fokus pada durability dari lifetime untuk banyak. Jadi teman-teman pasti tahu bahwa masalah Aprilia adalah satu, Cak. Aprilia time ...attacking-nya bagus banget Jadi motor ini memang memiliki kekuatan yang sangat kuat Pada saat time attacking Atau melakukan running sekali Langsung kencang akan tetapi Menjadi masalah adalah pada saat long run Pada saat race panjang Aprilia masih mendapatkan masalah dengan lifetime dari banyak Jadi cepat habis ya bahasanya Itulah yang menjadi problem dari Aprilia Dan sepertinya mereka sedang berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, solving the problem Sehingga mereka berharap pada saat race nanti mereka bisa memaintain banyak Karena kita tahu bahwa race bukan hanya melulu mengenai time attacking, tapi manajemen ban ini menjadi fokus dari para tim dan juga pembalap. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kita perhatikan Martin luar biasa. Secara kecepatan, Martin ini tidak bisa kita remehkan. Dari kemarin Martin kalau mengenai time attacking dan juga sprint race dia sangat bagus tapi problem Martin akhir-akhir ini adalah race panjang. Konfirmasi dari David Brivio ini selipan aja cak ya supaya kita nggak ketinggalan kereta. Jadi teman-teman kan kemarin tahu bahwa diisukan David Brivio diisukan akan bergabung menggantikan Alberto Puig. Jadi rumor yang berkembang menyatakan bahwa Puig akan dipecat dari Honda tahun depan digantikan oleh David Brivio. Ya David tahu sendiri sampainya bagaimana secara pengalaman yang luar biasa dia adalah seorang manajer atau bos sebuah tim yang memiliki kecakapan luar biasa. Dia mampu membawa Suzuki juara dunia jadi jelas tidak bisa diremehkan. Dan rumor ini pun berkembang pesat bahkan dari para media luar mereka sempat bertanya kepada Puig. Dan Puig menjawab dengan santai menyatakan bahwa dia memiliki kontrak dengan HRC sampai dengan tahun depan. Jadi kalau bagaimana dan seperti apa monggo sampai tanyakan saja langsung kepada Honda. Itu kata Abri Puig. Dan ternyata Cah, hingga detik ini tidak ada kejelasan dari rumor tersebut dan juga dipastikan bahwa sepertinya ya sepertinya masih belum bisa kita pegang akurasinya jadi semuanya masih gak jelas jadi sama tabung saja seperti apa nah untuk memberikan gambaran kesampaian bagaimana jalannya kemarin free practice hari pertama Ibu sudah siapkan beberapa data yang akan membeberkan kesampaian Seperti apa sih kecepatan dari para pembalap dan apa yang terjadi dengan Peko Bagnaya Perkenalkan IBB memberikan gambaran kesampaian dengan hasil kemarin. Kita intip langsung saja di sini, Cak. Nah, ini sama ini bisa perhatikan di sini adalah hasil dari free practice hari pertama dan ditutup dengan Maverick Vinales yang menorehkan waktu 1 menit 29142 detik dan ini menjadikan dia pembalap tercepat di Valencia. Sementara kedua, Jorge Martin membayangi dengan 1 menit 29289 detik disusul oleh Joan Zarco. Artinya Pramac Ducati di Valencia ini cukup baik, Cak di hari pertama. Sekali lagi di hari pertama. Karena kan setiap saat itu berubah, Cak. Mungkin hari ini bisa saja laptopnya nya bisa terkoreksi dengan bagus ya. Kemudian nanti akan bergeser dari posisi pembalapnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas hari kemarin Pramak Ducati luar biasa. tim Maverick Vinales. Kemudian disusul Fabio Di Giantonio. Dan lalu Marco Bezeki. Kemudian Brad Binder. Ketujuh, Mark Marquez. Kita juga terkejut ya, Marquez bisa merangsek ketujuh. BNP selalu mengatakan bahwa time attacking jangan dijadikan acuan. Time attacking itu hanya gambaran kesamaan semuanya, tapi lifetime dari ban, manajemen ban itu semuanya tergantung dari motor dan elektroniknya, termasuk juga riding style-nya. Jadi, kita belum bisa pastikan seperti apa performa hari ini. Kita belum tahu. 11, ini Bastiani 12, Marquez yang 13, Fabio Quartararo yang sepertinya masih belum dapatkan feeling-nya, kemudian 14, Franco Mubidelli 15, Peko baknanya. Nah, ini dia Peko, kita akan coba. Nanti, berdasarkan konfirmasi dari Peko apa yang terjadi Dan 16 Nakagami 17 Lukamari ini 18 Agustus Fernandes Dan 19 Elegrens yang ternyata juga turun hari ini Dan kemudian Lorenzo Falsafadori ke-20 21 Paul Espargaro yang buncit Sementara KBB akan kasih tunjuk kesampaian Bagaimana sih detik-detik kontroversi yang dilakukan oleh Martin Dan ternyata juga membuat Ducati sangat marah ya Jadi Tardosi menyebut gaya ini adalah gaya konyol Jadi Tardosi memberikan penekanan Martin ini konyol seperti gaya Marquez itu kata Tardozzi. Nah, UB akan share kesampaian seperti apa detik-detik yang menjadi perhatian kita semuanya. UB sudah siapkan kesampaian videonya ya, jadi membuat gambar kesampaian. Ini adalah detik-detik momentum di mana Jorge Martin ini sudah menunggu. Jadi memang dari awal sudah kita lihat Martin ini selalu nempel Peko Bagnaya. Informasi yang kita dapatkan ini disengaja memang untuk menjatuhkan mental Peko. Tapi apakah ini efektif? Ya, kita akan bahas nanti, Cak. Jorge Martin menunggu Peko keluar. ya. Jadi semua dari tim Pramak berusaha keras untuk seolah-olah sibuk ya. Kelihatan sekali bagaimana suasana garasi di Ducati dan kita lihat Peko sedang mengamati layar. Ini adalah gini, Cak. Pembalap itu selalu melakukan pengamatan dari layar. Dia bisa menganalisa di mana titik lemahnya pada saat membelok di mana dia titik breakingnya yang mungkin bisa diimprove semuanya berdasarkan dari gambar layar monitor kemudian nanti akan dicocokkan dengan data jadi ini adalah salah satu kondisi pembalap mengamati mungkin juga dia mengamati bagaimana tindakan Martin dan inilah detik-detik di mana sudah kita perhatikan di sini ada Tardozi yang sepertinya memang marah sekali Tardozi ini kesel ya masalahnya dia merasa bahwa yang dilakukan oleh Martin ini konyol ini ini dia cak Tardozi sudah ya dengan kondisi dia di depan Martin dia mengamati dan ingin menunjukkan kepada Martin bahwa Ducati tidak suka dengan yang dilakukan oleh Martin ini dia nih cak ya lihat Tardozi ya seperti ini dan dia terus di sini sambil sedekap tangannya cak dan ini adalah Peko Bagna yang sudah bersiap untuk keluar lagi dan ternyata jika kita lihat yes jadi di sini sama akan lihat bagaimana Jorge Martin sudah siap sedia tim Pramac siap sedia jadi kalau nanti Peko keluar maka dia akan segera membuntuti. Dan ini yang menarik, Cak. Ini adalah detik-detik kontroversi <gih> yang dilakukan oleh bos dari Ducati, Tardozi, yang seperti menghalangi. Nah, lihat nih. Yes, ya kan? Tuh. Dikasih tanda oleh timnya, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, ini dia posisi dari Tardozi. Mungkin seolah nggak kelihatan di kamera. Lihat nih. Tuh, tuh. Ya kan? Jadi seperti menghalangi dan nggak peduli Martin. Nah, ada slow motion di sini, Cak. Memang dikasih tunjuk ya. Tuh ya kan noleh ke Martin yes oke okay. ini adalah slow motion dari Tardozzi. dan di sini kelihatan sekali bahwa Peko tidak suka dengan yang dilakukan oleh Martin dia memberikan tanda lihat tangannya lihat nih ngetok ngetok bagian belakang seperti apa sih maksudmu gitu kira-kira tapi Martin cuek saja cak Martin tidak peduli tetap dia ya, dengan misinya yakni pesai war ya jadi memberikan penekanan dari sisi psikologisnya supaya Peko melakukan kesalahan. Itu yang kita dapatkan. Nah, dari sini kita langsung lihat di sini. Nah, ya, jadi kayak gini, seperti ini, hampir nabrak Peko nanya Gila, ini Martin memang benar-benar lagi ini kayaknya, lagi menerapkan strategi yang ala-ala Spanyol nih, Cak. <laughs> jadi gini, Cak, WP tahu ya, sekarang terpecah banget antara Peko dan juga Martin. Memandangnya dari sisi negara. Kalau WP sendiri tidak peduli, Cak. Mau dia Spanyol, mau Italia, nggak peduli. Yang penting menganalisa dari data, dari informasi, dari semua sumber yang kita dapatkan dari MotoGP. Jadi monggo kalau sama pro-nya ke Itali, pro ke Spanyol, monggo. WB nggak akan peduli dengan itu, WB nggak akan ikut-ikut, tapi WB lihat ke personalnya aja. Akan tetapi memang saat ini terpecah, 차. Kita perhatikan terpecah, fans itu terpecah antara yang pro Italia dan pro Spanyol. Tapi rata-rata saat ini memang banyak sekali yang pro ke Peko karena ya kita tahu VR46 ya dia akan murid Valentino Rossi yang mana kekuatannya luar biasa. Ya kita lanjut cak ya ekspresi dari Tardozi yang sepertinya dia gede banget cak, geleng-geleng lihat nih tuh geleng-geleng tuh ya kan kelihatan kan. <laughs> Jadi dia benar-benar kesal ya. Yang ini sangat terkejut adalah gila parah ini. Jadi teman-teman setelah Peko geber sedikit Ternyata Peko dia lurus keluar dari track. Dan itu diikuti oleh Jorge Martin. Lihat nih. Lihat nih. Ya kan? Ini bener-bener parah loh ini. Ini parah Moti Bebe ini. Tuh. Dia ke kiri. Tuh. Ngikutin Peko Bagnaya. Ini gila ini. Jadi sudah terang-terangan. Dan memang, Cak, kalau sama nanya, apakah tidak menilai regulasi Cak IBB Nggak ada, Cak. Regulasi buntutin itu nggak ada. Jadi shadowing itu nggak ada. Seperti lihat nih. Bahkan keluar dari track pun diikuti oleh Martin. Loh. Ya. Jadi ini gila sih menurut IBB. memang ini adalah salah satu strategi yang sengaja untuk menjatuhkan mental dari Peko Baknaya. Lihat Martin di sini ya, terus membayangi. Nah, ini ekspresi di pedok Pramak yang memantau dari dalam. Kita nggak tahu apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan. Nah, ini ekspresi dari Tardoji dan juga Ciabati. Jadi, memang pos-pos Ducati ini memantau terus. Ini adalah final race. Final race maksudnya, Cak. Ya. Ini adalah gigi yang selalu mantau pula dengan gaya jenggotnya yang dilus-lus. <laughs> yes, jadi dari sini Kang Mas ya. Jadi dari sini kita sudah dapatkan gambaran apakah Peko betul-betul terpengaruh dengan gaya dari Martin. Apakah demikian? Tapi kalau dari kacamata Peko sendiri ternyata nggak ngaruh ya. Dia lambat gara-gara memang dia bermasalah. Ada tiga tikungannya dia lambat dan itu juga dikonfirmasi oleh Peko. Sementara Ducati, bagaimana dengan Ducati? Ducati marah Kang Mas. Jadi Tardozzi memberikan konfirmasi bahwa ini adalah perbuatan konyol dari Martin ya. Kita akan coba share ke yang dikatakan oleh Tardozi biar sampai tercerahkan. Jadi Tardozi memberikan penekanan bahwa yang dilakukan oleh Martin ini memang tidak menyalahi aturan, tidak break the rule. Tapi ini adalah sebuah tindakan konyol, bukan sosok pembalap top. Jadi jiwanya bukan jiwa pembalap top. Itu kritikan dari Tardozi yang sangat-sangat ya, sangat-sangat marah ya, sangat kesal dengan yang dilakukan oleh Martin. Nah, untuk memberikan gambaran apa yang dikatakan oleh bos Ducati yang murka, bahasanya cak, kita akan kutip yang dikatakan oleh Tardozi berikut ini cak. Perilaku Jorge, ya tentu saja bisa. Boleh, tapi bukan berarti keduanya melakukannya, namun hanya satu pembalap Martin yang melakukan. Hari ini Peko tidak menjalani hari terbaiknya dari sekian seri yang dijalaninya, tapi bukan karena ulah Martin yang membayangi. Kami akan terus berusaha keras memperbaikinya, tapi yang pasti perilaku Martin konyol, seperti yang terkadang dilakukan oleh Mark Marquez. Memang itu tidak menyalahi aturan, sepertinya dia ingin mendorong dirinya sendiri untuk memenangkan dua balapan. Mungkin dia akan lolos, tetapi kami harus mendapatkan poin yang kami butuhkan dan tidak memikirkan hal lain. Aku selalu mengkritik, hal-hal tertentu dan aku masih akan melakukannya hingga saat ini. Karena untuk level kejuaraan seperti ini, hal tersebut tidak pantas dan tidak baik dilakukan oleh seorang pembalap. Itu kata Tardozi, Cak. Sangat pedas, Kang Mas ya. Jelas, gamblang banget dia mengatakan demikian. Dan tentu saja, Cak, kalau kita lihat dari kata-kata Tardozi ini memang sindiran keras. Nggak sindiran juga sih, itu sudah sangat menembak ya targetnya seperti apa dan tentu kita penasaran apa yang dikatakan oleh Martin respon Martin seperti apa setelah Ya, setelah tahu bahwa Ducati itu marah kepada dia, dan dia tahu bahwa Ducati memang marah. Nah, menarik sekali, Cak. Kita akan kutip apa yang dikatakan oleh Jorge Martin untuk gambaran kesampaian supaya ada dua arah informasi. Ya, jadi apa yang dikatakan Martin dan kenapa dia melakukan hal konyol ini? Bahasanya, Cak, berikut kata Jorge Martin yang lebih dari MotoGP: "Semuanya berjalan baik, aku sangat kencang. Aku satu-satunya pembalap kencang dengan ban bekas." Kami memiliki taktik yang sedikit berbeda sejak awal. Aku mengikuti Peko untuk memahami racing line yang ia pilih, melihat kekuatan dan kelemahannya. Aku dekat dengannya, dan itulah satu-satunya cara aku bisa memberikan tekanan padanya. Aku ingin memberitahu dia bahwa aku ada di sana dan melakukan perlawanan. Ini memang tindakan kurang elok, dan biasanya aku tidak melakukan itu. Tapi kali ini tidak ada cara lain. Dia sedikit lebih kuat di dua tikungan. Jadi kami harus memperbaiki sektor tersebut. Terkadang kami mengambil racing line yang sangat berbeda. Ya, aku lihat mereka atau Ducati sedikit kesal, tapi aku tidak punya pilihan lain. Toh aku tidak mendorong Peko keluar racing line atau semacamnya. Aku hanya mengikutinya. Kami telah melihat berkali-kali musim ini bahwa seseorang mengikutiku atau Peko dan mereka tidak mengatakan apapun. Aku ingin mereka santai dan memahami situasiku. Aku seorang pembalap Ducati, bukan merek lain. Jadi jika aku menang, itu bukan untuk timku, tapi juga untuk Ducati. Aku berharap mereka juga senang karena aku bisa menang. Karena kini seolah mereka memandangku sebagai lawan. Yang pasti saat sprint aku harus menang atau setidaknya finish di depan Peko. Aku akan memberikan segalanya untuk berada di depannya. Jumat adalah hari yang baik, hampir ideal. Tapi itu bukan kemenangan, bukan apa-apa. Karena hasil akhir adalah Sabtu dan Minggu. Itu kata Jorge Martin, cak. Jadi dari sisi Martin, mengatakan bahwa dia ingin mempelajari racing lain dari Peko. Dia ingin melihat kelemahan Peko di mana. Itu kata Martin. Dan di sisi Martin pula, dia mengatakan bahwa ya, seharusnya Ducati jangan seperti itu, seperti kayak lawan yang memandang Martin itu seperti lawan. Sekarang kita akan intip apa yang dikatakan oleh Peko Baknaya. Berikut kata Peko yang terjemahkan dari MotoGP: "Kami sudah melihat datanya. Aku kehilangan setengah detik di tiga tikungan. Itu sangat banyak. Untungnya hanya ada tiga tikungan, dan kami mengidentifikasi masalahnya dengan cukup baik." Aku tidak memiliki feeling bagus di ban depan dan kehilangan banyak waktu memasuki tikungan 1, 2, dan 6. Kami akan mencoba memperbaikinya. Aku rasa itulah yang terjadi selama tiga akhir pekan terakhir. Jorge sering menempel. Tapi menurutku itu adalah tindakan tepat dengan mencoba sesuatu. Tapi aku sarankan dia harus lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Karena seperti yang dia katakan, dia harus memenangkan kedua balapan. Dan dia bukan yang tercepat saat ini. Aku sendiri sangat lambat sehingga gagal masuk ke Q2. Tapi aku sudah terbiasa dengan 6 atau 7 pembalap di sekitarku. Secara mental aku lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu aku lebih kesulitan menghadapi tekanan, aku lebih gugup. Tapi hari ini aku bisa menerima bahwa kami mempunyai masalah dan kami harus bekerja. Kami telah menganalisis banyak putaran menggunakan data. Fakta bahwa aku kehilangan waktu di tiga tikungan sungguh luar biasa. Itu membuatku bahagia dan kami akan mengejarnya. Itu kata Peko cak Gila ya? Gini Kang Mas, Peko ini lebih tenang ya? WP katakan bahwa Peko ini tenang, tenang sekali. Dan ini menjadi kekuatan Peko Bagnaya. Jadi kalau di-press ya, bahasanya di-pressure, uh, ditekan seperti itu, enggak emosional. Dan dia kontrolnya sangat baik. Dalam arti dia ya santai aja, dengan kondisi bahwa Martin menekan dia. Yang kesalkan bos ducati dari Terdozi, tapi dari Peko sendiri santai, dia ingin fokus ke pekerjanya dari kacamata pribadi sebenarnya tidak terlalu efektif ya Martin melakukan itu karena dari personal pribadi Peko ini bukan orang atau pembalap yang meledak-ledak dia pembalap yang sangat santai dia yang sangat ya apapun itu kondisinya mau dia jatuh kayak mau dia apa namanya kencang menang itu kan ekspresinya datar aja tentu saja apapun bisa terjadi mengingat ini adalah final round dan teman-teman harus tahu kondisi atau kekuatan dari Peko adalah dia hanya butuh unggul empat angka saja dibandingkan dengan Martin maka dia juara dunia ya logikanya kalau tak ada crash ya tak ada problem pastinya Peko akan juara dunia karena dia hanya membutuhkan empat angka untuk juara dunia di Valencia hari ini jadi tidak terlalu ngoyo makanya kalau kita lihat Peko sangat santai teman-teman nah itu Kang Mas ya, jadi konfirmasi dari masing-masing pembalap dan juga kita berikan semacam opini bahwa Martin ini salah satu strategi yang katakan ya percuma sebenarnya karena kita lihat Peko sangat tenang. Peko juga sangat pede walaupun dia masih suffering dengan kondisi saat ini tapi Ducati memastikan akan mencari solusi hari ini supaya dia bisa kencang di tiga tikungan yang dikatakan lemah tapi mereka sangat pede bisa bangkit untuk menggebrak nantinya jadi gitu ya sekarang tambahan informasi buat sampean Cak kita mendapatkan konfirmasi bahwa diduga RNF tim ini adalah salah satu tim yang sedang suffering Cak jadi informasi yang kita dapatkan ternyata Razlan Razali sedang menghadapi masalah di mana RNF tidak membayar sponsornya. Jadi biaya sponsornya belum dibayar sehingga rumornya sekarang RNF akan dijual. Jadi Razlan Razali akan mundur ya rumornya demikian. Kita nggak tahu ya kita tapi yang pasti kita akan pantau terus. Informasi juga datang dari Valentino Rossi yang rumornya, rumornya saya sudah tanda dengan Yamaha di mana dia akan meninggalkan Ducati musim 2025. Jadi 2024 tahun depan adalah musim terakhir Valentino atau VR46 menggunakan mesin Ducati. Karena rumornya tahun 2025 sampai dengan 2026 mereka akan pindah ke Yamaha. Tapi ini belum bisa kita konfirmasi, Cak. Berupa isu saja. Satu lagi update yang kita dapatkan, Cak. Ternyata diduga untuk tim VR46 sepertinya akan memilih Fabio Di Giantonio. Karena ketika pendekatan dengan Fermin Aldiguer, mereka mengalami kendala. Mengingat timnya ternyata tidak mau melepaskan sehingga saat ini yang paling realistis adalah Fabio Di Giantonio. Rumor tersebut sudah datang dan isunya Fabio bahkan diduga sudah tanda tangan dengan Fiera 46. Apakah ini benar atau tidak? Kita tunggu saja, Cak. Jadi itu aja, Cak. Update Dewan Benaran tentang Valencia. Dan monggo saya komen di bawah. Bagaimana komen sampean dengan tindakan dilakukan oleh Jorge Martin. Ya itu aja update Dewan Benaran bersama semuanya. Dan kalau semen suka, video semen like, share, dan subscribe. Pocok Cak. Sampai sholat di waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.